Jadi pengantin adalah momen paling berharga bagi mempelai pria ataupun wanita. Namun bagi mempelai wanita berdandan maksimal sangat diperlukan agar tampil cantik pada waktu yang telah ditentukan. Memilih perias profesional menjadi salah satu persiapan penting bagi calon pengantin wanita yang akan menikah. Jangan sampai salah pilih tukang makeup bila tak ingin tampil mengecewakan di depan tamu undangan. Kisah pasangan pengantin asal China, Thailand ini, karena salah pilih tukang makeup, riasan mereka malah dibuat mirip dengan Dako Chan. Dilansir Good Times, kisah ini berawal saat mempelai wanita dari Kathleen Kuhlap yang menyewa jasa rias secara satu paket dari sebuah toko yang baru buka di dekat rumahnya. Derika berpikir bahwa penawaran ini lebih simpel daripada harus pergi ke salon kecantikan yang terletak jauh dari rumahnya. Sayangnya, dugaan Derika salah besar. Hasil riasannya malah tampak mengerikan dan terlalu menor berlebihan. Terlihat seperti Dako Chan. Melihat tampilan wajahnya di cermin mempelai wanita ini menangis. Karena merasa bahwa perias kurang profesional, akhirnya pihak keluarga berunding dan memanggil tukang makeup yang sudah berpengalaman. Setelah dirias ulang oleh perias profesional, pengantin wanita nampak cantik dan anggun. Akhirnya sesi fotonya pun menjadi kenyataan. Juru foto dan timnya datang menyambangi kediaman Derika dan suami. Pengantin wanita dan keluarga merasa senang dan semua berjalan lancar. Semua terlihat natural dan tak berlebihan, mereka berdua tampak bahagia menjalaninya.